Gedung Pencakar Langit. Geser tuas ke kiri dan kanan untuk meletakkan komponen baja di tempat yang benar. Pukul komponen baja dengan palu untuk menyejajarkannya. Sekarang, ayo kita bangun penghalang angin yang sangat besar di puncak bangunan. Tarik pegangan untuk mengerek bola besi. Kencangkan sekrup untuk mengencangkan bola besi di tempatnya. Sekarang, pasang penghalang kecil untuk menghubungkan bola besi dengan fondasi. Putar kunci pas untuk mengencangkan sekrup. Bola besi penghalang angin sangat besar dan berat. Beratnya sama dengan 132 gajah. Pasangkan di bagian puncak gedung pencakar langit. Selama terjadi angin topan atau gempa bumi, bola besi ini akan mengayun dari sisi ke sisi, sehingga gedung pencakar langit lebih kokoh dan tidak terguncang. Wow, gedung pencakar langit ini terlihat sungguh megah. Bangunan dengan pengukuran pengurangan guncangan gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan, terus maju. Pavilion kayu. Ayo kita rakit struktur penyangga atap. Ini adalah
adalah struktur penyangga atap. Struktur ini disusun bersama dengan 3 bagian kayu. Bagian-bagian kayu tidak dikencangkan satu dengan lainnya. Menempatkan struktur penyangga atap di antara atap dan pilar bukan hanya menopang dan menstabilkan struktur seluruh rumah, tapi juga menyerap beberapa gelombang kejut dengan perubahan bentuk selama terjadi gempa yang mengurangi resiko runtuh. Tambahkan semen. Ayo kita letakkan beberapa ubin di atas atap. Lalu, cat pilarnya. Wow, pavilion kayu telah dibangun. Cantik sekali. Bangunan dengan sambungan purus serta loop gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan, terus maju.